Di lapakuda.com kalian bisa cek website di browser kalian atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website ini lapakuda.com, terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game. Lalu kalian cari game favorit kalian ini pasti ketemu teman-teman. Kalian tinggal scroll, aduh, tangan sampai pegel. Tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian, teman-teman. Misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website, cek lapaknya. Let's go. Oke, teman-teman. Di video ini aku pengen coba tim Monored lagi ya. Ini baju juga udah warna merah, teman-teman. Cuman gue pakai itu, teman-teman. Gue mau pakai si Yuno ini ya. Yuno ini cocok banget ya untuk tim Monored, teman-teman. Yuno Golden Dawn ya. Tapi dia ini gue langsung ngomong aja deh, teman-teman ya. Karena nggak usah build sih Yuno ini, selain buat ambil Black Crystal ya. Selain ikatannya boleh kalian build ya, buat ambil Black Crystal ya, teman-teman ya. Lumayan tuh 400 lebih, 410 Black Crystal ya. Cuman dia ini asli jelek sih, teman-teman. Kalau nggak Enchant 2 ya. Maksud gua ya Enchant 2 bener, teman-teman. Dia harus Enchant 2 sih. Kalau nggak guna, teman-teman, kurang ya. Kalian bisa lihat, jadi dia itu kalau nyerang musuh yang silent, dia bisa buff apa ya, SP-nya plus 2 gitu. Jadi bisa ulti terus, teman-teman. Jadi dia bisa ngunci, satu hero musuh untuk ke silent terus, kena total silent terus, teman-teman ya. Terus ada reduce mobility juga. Jadi dia tugasnya ngunci sih, teman-teman, si Yuno ini kalau kita baca skill ya, teman-teman ya. Ini harus di skill special, harus dinaikin sih, teman-teman. Harus dinaikin ya. Karena dia reduce mobility nambah tuh, harus dinaikin sampai level 5 sih. Ya cuman nah ini juga, teman-teman, ini juga harus dinaikin sih. Skill 2 sama skill special ya, harus dinaikin. Cuman ya gini sih, teman-teman ya. Kalau nanti kita gacha. Kalau misalnya di banner Maria Leona kita gacha, atau tiba-tiba dapat 2 Yuno Golden Dawn nih, teman-teman, dapat 2 Yuno Golden Dawn. Ya silakan di duit, teman-teman, skill. Kalau kayak gini mah enggak usah lah, teman-teman. Asli enggak usah. Kalau untuk SP-nya sih, kalau gue bilang sih nggak gitu penting juga ya. Kalian bisa lihat pasif ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat pasifnya ada peluang memberikan buff SP plus 1 saat menyerang. Ini mesti tinggi sih, teman-teman. Mesti cuma 10% nggak berasa sih. Kalian bisa lihat mesti minimal mesti increase SP-nya 30%. Mesti level 4 sih, mesti enchant 3 berarti ya, teman-teman. Mesti enchant 3 ya berarti. Baru bagus tuh, baru setiap nyerang jadi ultinya nonstop, teman-teman. Jadi Yuno ini potensi bagus banget ya. Cuman kalau nggak dibuat dengan Sultan itu mage khusus Sultan sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Kita coba lawan ini ya. Nah ini kita coba. Ini Mono itu nih. Ini Queen of Witch-nya bisa kita bikin total silent ya, teman-teman. Bisa kita bikin total silent. Jadi dia nggak bisa aktifin anti sihir ya. Jadi lumayan sih untuk di buffer. Oh dia ada Yuno Golden Dawn juga tuh. Ya harusnya udah bener sih. Tapi kalau Black Astanya gimana yang di total silent ini? Iya gak? Gak bisa sialan, gak bisa ngapa-ngapain loh. Tunggu ya, coba ini. Iya teman-teman, gimana kalau Black Asta? Udah deh, kita total silent ini si ininya Yuno aja dia. Diam kau, bum. Ini tim mirror, teman-teman. Udah, diam kau. Atau mungkin Vindral juga boleh ya. Oke sip. Aduh. Oh mainnya main itu, teman-teman ya. Kayaknya lebih bagus main itu ya. Main apa tuh? Main itu skill gabungan ya. Main skill gabungan tuh ya, teman-teman. Mantap itu ya. Main skill gabungan ya, mantap itu. Ini kita babat dulu lah si itunya ya. Aduh, duh. Aw. Kok geli ya Black Astanya anjir? Kok geli ya Black Astanya? Mending main skill gabungan sih tuh, lihat dibegoin tuh. Tapi lu udah kena total silence sih. Syukurlah. Nah ini kita aktifin aja kali ya. Ya aktifin aja. Terus kita sialan nih, total silence udah hilang. Rese juga ya itu ya. Skill gabungan kamper bisa total silence. Agak serem juga ya serang Yuno Golden Dawn ini, teman-teman. Ya tapi selamat tinggal. Sialan, bam. Gue Black Astanya kurang ya damage-nya. Musuh kayaknya salah butuh.
teman-teman ya. Oke, kita hajar ini. Ini Asta bintang 0, kenapa ya? Kenapa Asta bintang 0 ini? Oke. Nah, ini kita silent ya, pasti Julius ya lah ya. Ini Juliusnya bisa di-lock ini, teman-teman. Udah pelangap longo tuh. Tuh total udah, tuh pelangap longo itu ya. Si Juliusnya tuh. Percuma. Udah tuh, tuh anjir cuma bisa skill itu, teman-teman. Cuma bisa skill 1 anjir. Sedih juga ya, walau tetap sakit sih ya. Tetap sakit sih, yuk kasih sialan. Goodbye. Sialan. Bam 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 bam. Gila sakit banget. Black Asta gue. Tapi lebih enak pakai Charlotte kan? Kalau pakai Charlotte kalian lihat deh, teman-teman. Jalan lagi, jalan. Kalau pakai ini mah lama, teman-teman. Oh, dia pakai set yang itu tuh. Ya, tapi bodo amat lah. Kasih ini. Nanti mati sendiri tuh kena bleed, cuekin aja lah ya. Ini kita sialanin Juliusnya dulu. Sialan. Bam. Oke sih. Nih ininya aja, Marsnya aja. Jetek. Tenang aja di immortality. Eh iya, immortality itu udah habis ya. Karena aktif sihir udah aktif ya. Oke sih. Jadi si Yuno ini kurang ya, teman-teman ya. Ini Valtos ya, nggak takut lah, ada itu tuh. Mau kita dibantai awal-awal, enaknya monoret tuh gitu, mau kita dibantai awal-awal di bak juga sisa Black Asa anti sihir aktif udah muter hilang, teman-teman. Musuhnya nggak usah takut sih. Nah, ini enak nih, teman-teman ya. Valtosnya bisa kita gini nih. Nih, Valtos ceger udah. Nah, lu nggak bisa aktifin itu lu. Nah, nggak bisa aktifin itu lu. Nggak bisa aktifin ulti lu. Nah, udah deh. Jadi kayak nggak punya Valtos. Nah, udah. Teman-teman rata ini enak ya. Tinggal gini. Kasih sialan udah rata, enak ya, enak ya, enak ya. Easy life banget, teman-teman. Goodbye. Sialan. Bam 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 bam. Sisa 2. Oke, dikasih sialan tapi nggak masalah, teman-teman. Ya, tuh, lihat. Karena kenapa total defense gue udah aktif duluan, teman-teman. Total defense gue udah aktif duluan. Jadi ya nggak susah banget sih buat ratain ya. Ini kasih sialan. Ya, sebenarnya ini sih pukul biasa udah menang, teman-teman. Julius by one sama Black Asta. Kalau HP full gini ya menang Black Asta lah. Ini lagi masih berdua ya. Ya, buat lawan tapi buat lawan itu enak juga ya. Buat lawan tim Valtos, Finral gitu-gitu ya. Bisa silent ya, cuman kalau kalian jadiin tim bertahan, dia silentnya ke siapa ya? Gitu aja deh. Oke, easy life, teman-teman. Kalau masih di liga bawah sih bisa ya. Cuman kalau udah liga atas sih jelek ini Yuno sih. Gue yakin nggak kepake sih kalau nggak kebut kayak gue punya gini ya. Thank you udah nonton, teman-teman. Jadi kalian bisa save resource kalian ya. Jangan dibuat Yuno ini, teman-teman. Gak penting, asli. Ya, thank you udah nonton. See you on the next video. Bye-bye semuanya.